Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas yang mengenai requestan kalian semua. Ya, memang banyak di sini yang bertanya kepada saya, baik itu di DM Instagram ataupun di kolom komentar, "Bang, tolong bahas mengenai sosok pemain yang memang ini dikatakan sebagai pemain keturunan, yakni Ivan Jamie." Banyak sekali yang mengatakan bahwa Ivan Jamie ini adalah pemain keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya. Tetapi di sini saya akan membongkar sebenarnya apa benar dia ini adalah pemain keturunan atau tidak. Dari segi namanya saja Ivan, tentu kita semua bertanya-tanya kepada pemain ini. Oke, saya akan membahas tuntas mengenai pemain ini agar kita tidak bertanya-tanya dan peluang dirinya membela Indonesia. Jangan lupa untuk bantu channel ini untuk tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman, saya melihat memang Indonesia saat ini memang sedang gencar untuk menambah pemain-pemain grade A, dan Shin Tae-yong pun juga sangat serius untuk menambah pemain tersebut. Banyak sekali yang sudah diincar oleh Shin Tae-yong, oleh sebab itu wajar saja jika sosok Ivan Jamie ini memang banyak sekali media yang mengatakan bahwa akan disegerakan untuk naturalisasi. Tetapi apakah benar sebenarnya Ivan Jamie ini memiliki darah keturunan Indonesia? Nah, saat ini dirinya memang bermain di FC Porto, teman-teman. Dan saya melihat di 2 hari ini ya, teman-teman, atau 2 hari yang lalu, saya melihat Ivan Jamie ini berhasil mencetak gol di FC Porto. Saat ini usianya sangat relatif muda ya, yakni 23 tahun. Dan dirinya pun memang kelahiran 2000 ya. Dan saya melihat memang saat ini dirinya pun selalu menjadi starter bersama ini tonton FC Porto di Liga Portugal. Sebelumnya Jamie ini pernah bermain di Malaga Youth ya. Sebelumnya Ivan Jamie ini pernah bermain bersama Malaga Youth ya. Di tahun 2017 dirinya awal sekali memulai karir profesionalnya. Kemudian di sini saya melihat hingga tahun 2019 ya, dia pun baru bergabung bersama Malaga Senior ya di Liga Spanyol, dan kemudian dia pun langsung pindah ya dari Liga Spanyol ke salah satu klub Liga Portugal juga, yakni Famalicão. Nah, di Famalicão ini dia hanya semusim, kemudian ketika performanya naik baru dia dikontrak oleh FC Porto. Nah, menurut saya dari segi biodata dirinya ini memang sudah menarik, teman-teman. Kita melihat sebenarnya Ivan Jamie ini memiliki beberapa karakter besar untuk bisa menjadi pemain hebat untuk kedepannya. Tetapi setelah saya telisik, teman-teman, ini belum ada yang bisa memastikan apakah Ivan Jamie ini memang memiliki garis keturunan Indonesia atau tidak. Karena sama sekali untuk yang menginterview kemudian mewawancarai dirinya mengenai asal-usul keluarganya itu belum ada. Tetapi saya pernah melihat di media Spanyol, ini dia pun juga pernah mengatakan bahwa silsilah keluarganya itu memang Spanyol. Jadi untuk yang membuktikan bahwa dirinya memiliki silsilah keluarga Indonesia hingga saat ini itu belum ada. Ya mungkin saya di sini akan mencari updatean terbarunya. Karena saya melihat memang ini sangat penting bagi pecinta sepak bola nasional agar tahu. Saya juga sudah mengirim beberapa pesan ya di media sosial resmi dirinya agar nantinya ya siapa tahu di sela-sela tidak kesibukannya ya itu dia bisa membalas. Karena saya sudah mengirim beberapa pesan yang sangat banyak, teman-teman ya. Nanti jika sudah baru saya akan infokan kepada teman-teman semua. Tapi yang jelas untuk saat ini belum ada berita yang konkret yang memang menjelaskan asal-usul kakek dari Ivan Jamie ini dari Indonesia. Tetapi yang jelas dalam waktu dekat saya yakin info ini pasti ada. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk Ivan Jamie ini memang dari segi karakter permainan, dia memang memiliki posisi sebagai attacking midfielder dan juga ini teman-teman ya, defensif ya, gelandang serang dan juga gelandang bertahan. Dia memang saat ini bermain sangat bagus bersama FC Porto itu di gelandang serang, sehingga dirinya memang sangat membantu di lini penyerangan dari FC Porto itu sendiri. Nah, kemudian saya melihat teman-teman bahwa sebenarnya untuk Ivan Jamie ini, jika memang dirinya terus-terusan mendapatkan jam terbang di FC Porto, ya tak menutup kemungkinan dirinya akan dipanggil timnas senior di Spanyol. Karena apa? Saya melihat untuk caps-nya, Ivan Jamie ini sudah mendapatkan
kurang lebih ya, ini 4 caps bersama timnas U19 Spanyol dan 1 caps bersama timnas U17 Spanyol. Dia pun juga sudah mencetak gol di timnas U19 Spanyol. Nah, artinya pemain ini juga pernah memiliki caps. Jadi dari segi bagaimana dirinya nanti atau peluang dirinya nanti membela Indonesia, untuk saat ini sepertinya itu agak sulit. Ya, walaupun tidak ada yang tidak mungkin, tapi yang jelas ini harus dibuktikan terlebih dahulu garis keturunannya itu dari mana. Yang jelas tujuan saya meng-up video ini agar nantinya ini bisa menjadi gebrakan bagi Bapak Erick Thohir ataupun diaspora untuk mencari pemain-pemain keturunan yang memang memiliki kualitas yang sangat bagus sesuai dengan apa yang diminta oleh Shin Tae-yong. Karena saya sangat yakin sekali pemain ini pemain bagus dan pemain ini bukan pemain sembarangan. Jadi apa yang diinginkan nanti oleh coach Shin Tae-yong ini bisa direalisasikan. Ya, karena kalau kita berkaca dengan Piala Asia ya, itu waktunya sangat mepet sekali. Dan menurut saya juga untuk Ivan Jemmy ini jika diproses pun juga tidak terkejar. Karena berbeda ya dibanding seperti memproses Kevin Dik atau dan lain sebagainya. Secara otomatis data mereka itu sudah masuk ke diaspora. Sedangkan Ivan Jemmy ini belum. Karena baru-baru hari-hari ini panas mengenai berita kabar Ivan Jemmy ini. Apakah dia pemain keturunan atau tidak? Yang jelas kesimpulannya untuk saat ini belum ada yang bisa memastikan apakah dia memang keturunan Indonesia atau tidak. Tetapi dari riwayat dirinya bermain, kemudian kapasitas serta kompetensi dirinya bermain, itu sangat bagus dan itu sangat cocok dengan kriteria yang dibutuhkan Shin Tae-yong. Karena memang Shin Tae-yong saat ini mencari pemain yang berposisi sebagai lini depan, artinya dia bisa di gelandang dan juga di striker, dan juga pemain yang bisa mengakuisisi kinerja dari beberapa pemain yang saat ini memang sudah tua, seperti Fahrudin, kemudian ada beberapa pemain yang memang nanti itu bisa menjadi opsi untuk bisa menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, yang jelas siapapun nanti yang menjadi pemain dambaan atau pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, terkhusus pemain keturunan ini harapannya bisa menjadi pelecut nantinya untuk pemain-pemain lokal untuk segera berbenah diri, untuk bisa termotivasi agar nantinya bisa seimbang jalan semua antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Nah, kemudian yang jelas di sini saya melihat jika sosok Ivan Jemmy ini adalah pemain keturunan dan dia juga berasal dari Spanyol, kita juga sudah memiliki sosok Jordi Amat. Dari segi pendekatan, diaspora ataupun PSSI pun juga bisa berkoordinasi dengan sosok Jordi Amat untuk menceritakan kepada dirinya bagaimana dia bermain di Indonesia, kemudian bagaimana kultur sepak bola Indonesia, untuk meyakinkan dia bergabung bersama timnas. Jika dia pemain keturunan, ya ini saya harus garis bawahi. Dan kemudian juga sama hal ini seperti dilakukan oleh pemain-pemain Belanda lain seperti Sandy Walsh yang dia harus banyak diskusi dengan Irfan Bahdim ya, dan juga beberapa rekan-rekan seperti Lili Pali seperti itu. Nah, ini pentingnya nanti teman-teman jika memang Ivan Jemmy ini memang bergaris atau memiliki darah Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Usianya masih 23 tahun, dia produktif di FC Porto dan selalu menjadi starting. Apakah kalian setuju jika Ivan Jemmy ini memiliki darah keturunan dan membela Indonesia? Dengan peluang-peluang yang sudah saya jelaskan, apakah bisa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.